sholat seperti biasa aja, nanti kalau ada salah nanti dikoreksi sama kita Ustaz. Ini sholat yang sendiri, munfarid. Ini sholat yang sendiri dulu ya, sholat munfarid, sholat maghrib ya. Kenapa formatnya seperti ini? Biar dari belakang kelihatan, dari samping kelihatan, nanti ditambah dengan kamera yang bisa dilihat dari layar kaca. Baik, hadirin sekalian, ini sholat munfarid. Katakan umpamanya sholat subuh, sholat sendiri ya, bukan berjamaah nih, sholat sendiri. Kenapa posisi seperti ini? Seolah-olah walaupun dua orang cuma seorang, paham nih? Dua orang, tapi seperti seorang. Kenapa? Untuk dilihat bagaimana saat waktu rukuk dari belakang, saat waktu rukuk dari samping. Waktu sujud bisa dilihat dari belakang gimana modelnya, waktu sujud dari samping gimana modelnya, dikelihatan. Ini makanya kita ciptakan seperti ini, ya. Baik. Lanjutkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Astaghfirullah. Sekarang diri lagi, diri dulu. Sedekap. Sedekap. Jadi saat tadi ruku, sekarang ruku. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Ini kedempetan nih, kesono dikit, ya. Gitu. Ya. Ini masih muda, seharusnya tundukkan lagi. Masih muda kayak kakek-kakek gitu. Itidal, sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Sujud. Allahu akbar. Nah, di sini. Stop. Bangun. Diri. Saya teringat hadis Rasulullah SAW. Jika kamu turun dari sholatmu untuk sujud, janganlah seperti unta yang mau tidur. Jangan seperti unta yang mau tidur. Jadi gimana? Tangan dulu turun, baru lutut. Itu kalau lutut duluan baru tangan gimana? Ya sah, ya boleh aja. Kan semuanya kan sekali lagi saya jelaskan, semuanya kita cari yang abdolnya. Karena Rasul katakan jangan seperti unta yang mau tidur. Kita cari yang abdolnya, ya kan? Iya.
Nah ente di jalanan beli jeruk, pilih gak? Pilih kan? Emang ada semak? Gak ada kesemak kan? Jeruk semua. Pilih yang kelihatan cakepan, enakan, mungkin yang manis, gitu. Ya, jadi Sami Allah liman hamidah. Aduh tuh deh, gak diayun. Makanya ada ulama ngamuk Sami Allah liman hamidah. Dapat lagi deh. Kenapa? Dijaga jangan sampai tangan digoyang. Tapi otak mesti konsen. Saya lupa. Sami Allah liman hamidah. Wa ilal maqbu bi alayhi wa rabbani.
gini ya, kalau dilurusin pas kuping, makanya madzhab Hanafi sami Allah liman hamdan baliknya begitu nih Hanafi. Lalu orang Hanafi Syria Bangladesh gitu sami Allah, soalnya tahu itu kok pas kita kuping kalau Allah gitu. Jadi sami Allah liman hamdan, ayo rukuk lagi, ayo sujud sami Allah. Lalu kok kalau tangannya sakit, ngerjain kan? Kalau tangannya sakit, ngerjain kan? Kalau tangannya sakit, ngerjain kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira kadar fisik kita ini dilihat sama jamaah belakang. Kalau kita imam, gitu. Rasulullah kan sampai dilihat putihnya pipi Rasulullah, gitu. Jadi sampai gitu. Ada yang itu kalau bersekit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam pertama seperti itu, batal sholat. Kenapa? Dadanya berpaling dari gib. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka cara begitu, ya. Eh, kamu ini rukun antara ini. Salam pertama tuh rukun. Lihatin kita ucapin salam kepada para malaikat dengan desakan hati kita dan juga jamaah kita. Lihatin kita keluar dari sholat. Kalau yang pertama. Kalau kita tinggal lihat, kita lupa, kita lihat berlaku salam kita yang kedua keluar dari sholat. Nah kalau imam, gimana? Imam nggak lihat, dia keluar dari sholat, salam keluar-keluar, berarti keluar dari sholatnya salam yang kedua. Nah kalau makmum barangin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam belum lihat, berarti cuma membarang, kedua imam. Jangan aja naik bajai dulu di depan. Burgok. Paham tuh? Nah, itu soal apa udah? Bukan. Soal sendiri, munfarid. Iya. Ya kan? Munfarid sendiri. Yang keduanya apa? Jamaah. Pertama. Mungkin gak imam maju ke depan? Gak mungkin kan? Dimaju. Nah makmum yang mundur. Ayo. Luruskan. Jadi tadi mundurnya itu
kalau enggak ini enggak harus selangkah yang panjang begitu. Selangkah pendek apa ya? Mundur. Bawanya mundur. Ya. Mundur lagi itu. Ini kayak mobil. Cara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya batasin satu orang satu ya. Nah, sebentar. Ya, satu orang satu pertanyaan saya batasin. Dari pojok sini dulu ya.
Mas yang pakai kacamata, ya, tolong panitia Mike, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas dari Masjid Al Munawar. Gini Ustaz, saya sering melihat, pernah melihat ada seorang jamaah yang sholatnya itu membawa anak balita. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah di zaman Rasulullah ada? Apakah yang kedua, apakah sah sholatnya itu, sholat jamaah tersebut? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Dimas ya, dari Al Munawar, apakah di zaman Rasulullah ada sholat sambil menggendong anak, Ustaz? Dan itu apakah sholatnya tersebut sah? Itu sholat sambil gendong anak ada indal Malik, mazhab Maliki. Kalau yang udah ke Mekah haji ataupun umroh, dilihat orang perempuan tuh kan sholatnya berbawa anak kecil, balita. Tuh anaknya diiketin angkin. Tahu angkin? Kain yang panjang diiketin ke anaknya, ke kaki anaknya. Maknya sholat. Nanti kalau anaknya udah nyebrang jauh, ditarik. Tahu di pangkuannya lagi. Ini sholatnya tuh Maliki. Ada gitu. Nah, kalau kita Syafi'i ngerjain kayak begitu, orang ketawain, ini orang mana ini begini? Kenapa? Karena Imam Syafi'i tiga kali gerak berturut-turut dalam sholat, itu dikatakan batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ya? Jadi untuk indah Syafi'i gak bisa, gendong anak. Kalau tuh anak itu yang naik sendiri saat kita lagi sholat, itu lain masalah. Lihat lagi anak itu. Anak itu udah disunat apa belum? Ini makanya hukum khitan bagi anak laki seharusnya umur 7 tahun, 7 hari. Makanya ada yang tanya, Rasulullah pernah lagi sholat, lagi sujud, dinaikin oleh cucunya, Hasan Husin. Nabi gak bangun dari sujud sampai tunggu cucunya turun. Setelah cucunya turun dari punggung beliau, beliau baru bangun duduk. Dan nanya, nah itu kira-kira batal gak? Kan kata anak kecil belum sunat, lo tahu belum sunat. Anak kecil tuh anak laki umur 7 hari. Cucunya Rasulullah umur 7 hari udah dikhitan karena dia gak bawa najis. Anak kecil yang belum disunat, dia bawa najis. Kenapa? Dia kencing, sisa kencingnya itu kumpul di penutup penis. Kulup namanya. Itulah yang gak bisa, yang bisa membatalkan orang tuanya sholat. Kalau dia belum dikhitan gitu. Jelas ya? Ya. Jelas, Mas Dimas jelas ya. Bang Jai dulu tadi pas wudu enggak kebagian ya. Boleh lagi enggak buat wudu kan Ustaz? Udah habis. Udah habis sekarang sholat. Udah ada lagi di Al Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama terkenal saya Jayadi. Dari Jamaah Ali Jabah, pertanyaan saya, saat imam sujud, terus sujud yang kedua, terus dia berdiri gitu, dia lupa. Kita yang jadi makmum, subhanallah, tapi dia tetap berdiri gitu. Itu kita lanjutin, ikutin imam apa kita tetap duduk di tumanina gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rokaat kedua ya? Harusnya dia tahiyat awal. Apa gimana? Sujud kedua. Harusnya tahiyat awal kan, terus dia naik. Terus imamnya lupa naik. Yang ditanyain kita tetap subhanallah atau ngikutin imam? Tapi imamnya tetap berdiri. Imamnya tetap berdiri. Dia belum sujud. Hah? Belum sujud. Saat sujud. Saat ini sujud kedua, imam
harusnya kan tumanina dalam sujud. Seharusnya imamnya lupa. Dia berdiri, tapi kita udah ingetin subhanallah, tapi dia tetap berdiri gitu. Kita ngikutin tahiyat awal mungkin ya? Imamnya tahiyat awal, lupa tahiyat awal. Iya. Oh. Yang dilupa apa nih tahiyat awal? Hah? Yang dilupa apaan? Sujud. Sujud. Tumanina dalam sujud ini. Yang dilupa sebentar. Ya, yang dilupa, imam lupa itu sujudnya apa tahiyat awal? Dalam sujud tumaninanya. Oh, sujud tumanina. Pertanyaannya kan seharusnya imam duduk dalam sujud tuh. Tumaninanya. Oh, duduk di antara dua sujud. Iya. Nah, itu dong duduk di antara dua sujud, jangan. Dari sujud. Tapi imamnya diri gitu, lupa. Satu sujud langsung diri ya. Contohin, contohin. Maju, maju, contohin, 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 coba. Dapat hadiah nih, dapat hadiah. Tahiyat kan, tahiyat berarti. Tadi kan aneh bilang tahiyat dari tadi. Jadi seharusnya dia habis sujud duduk tahiyat. Iya, iya tahiyat kan, bukan tumaninah tahiyat. Bukan tahiyat akhir kan, tahiyat pertama. Dia langsung diri. Iya. Itu yang ditanya. Iya Allah. Itu namanya tahiyat awal, ya. Seharusnya ini seperti sholat maghrib lah, kan dua rakaat tahiyat. Dia nggak tahiyat, langsung diri. Makmum udah teriakin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Dia nggak tahu juga, dia tetap berdiri. Nah sekarang saya kasih tahu posisi imam. Umpamanya imam sadar, belum dia berdiri, benar, begitu. Ya. Yeah. Berarti kan dia tahiyat. Ini kan dia tahiyat. Ya. Yeah. Enggak. Tapi dia enggak tahiyat dia langsung berdiri. Tapi kalau gini. Dia ingat. Oh iya dua boleh. 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 Ya. Duduk. Ingat. Kalau dua gini itu. Berdiri tapi ini. Oh iya mau tahiyat. Diduduk. Kono. Posisinya sama dengan bunuh. Bisa diganti nanti sebelum salam dengan bujur. Sudah dua kali ya. Kita jawaban pertanyaan. Gimana Bang Jai? Puas? Tahiyat awal ya. Tadi udah dibilangin tahiyat awal apa sujud. Enggak juga dah. Jadi kalau seperti itu kita udah tanbih, dia tetap diri, udah kita ikutin diri, ikutin terus. Nanti setelah tahiyat akhir, sebelum salam, sujud sahwi, itu jaga apa bayarannya, sujud sahwi dua kali. Bacaannya apaan tuh sujud sahwi? Subhana man la ya'lamu la yasu. Ini jamaah ijabah nih sahibul bait. Subhanallahi la ya'lamu la yasu. Ada yang mengatakan subhanallahilladzi la ya'lamu la yasu. Sama boleh ya. Maha suci yang tidak pernah tidur, enggak pernah lupa. Siapa? Ya cuma Allah. Dia enggak sebutin Allahnya. Boleh juga. Tiga kali
sujud, Allahu Akbar, langsung disujud lagi, baca itu lagi, Allahu Akbar, langsung salam. Itu duduk di antara dua sujud itu baca apa? Dia gak baca apa-apa boleh, sekedar duduk aja, ada tomak ninah berhenti, langsung disujud lagi, tuh, ya. Yeah. Udah tunjuk lagi, apa yang mana ya? Masih bagian sini ya, Bang Jamal gak apa-apa, Bang Jamal. Candet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin dari Jamaah Masjid Ali Jabah. Jawab mana? Pertanyaannya, ketika kita sholat berjamaah, jamaah itu udah full, tinggal satu orang tapi maju ke depan imam. Dia membuat sop barisan imam gitu. Itu gimana? Hukumnya ya, sah. Iya. Gimana pertanyaannya, ulangi? Jadi ketika sap udah penuh, sapnya udah penuh, dia tinggal sendiri di sini belakang, dia maju ke depan saat itu gimana hukumnya? Dekat imam. Udah belakangan ketinggalan dekat imam lagi. Enggak ketinggalan, tapi dia masuk tinggalnya dia tinggal sendiri aja di belakang gitu. Langsung deketin imam. Deketin imam. Itu, ah, ada tempat di situ. Ada memang tempatnya. Bisa. Wah, enggak ada sama ada. Ada tempat itu, ada. Di dekat imam itu ada tempat. Ya. Yes. Catain, catain. Sesat nyesetin orang, kan nanti dicontoh orang semua kalau buat syuting, kayak begitu. Kayaknya kita hati-hati banget, karena di syuting intinya kayak begitu. Tanya lewat mana, nggak tahu kan saya jadi imam.
Ya kan imam contoh doang, nanti tahu dari situ di mana. Oh. Yang jelas enggak boleh ya, enggak boleh. Harus ada di belakang. Nah, kalau dia tarik ya seorang yang di situ untuk nemenin dia boleh. Ya, paham tuh. Tarik dan mudah-mudahan yang ditarik ngerti hukum. Kalau yang ditarik enggak ngerti hukum, insyaallah bisa salat tawuran. Iya, ditandain pas keluar sholat udah langsung colek, jotos aja udah. Ya, nah itu makanya kita perlu, ya, perlu adanya ilmu, perlu ngaji, perlu belajar, jadi tahu. Sama-sama ya. Inti syuting ya? Syuting, inti ikut syuting tuh? Oh enggak. Alhamdulillah. Iya dah. Ya Allah, yang nanya ijabah lagi. Pindah saat dulu ya, orang situ udah pindah. Oh, dulu. Bekas jadinya. Bekas jadinya. Begini nih kalau bekas ijabah. Makanya biar udah pindah tetap aktif di sini itu. Jadi enggak dibekas-bekasin. Silakan. Di bagian tengah ya. Mas Nobe. Tolong mic. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Samsul Ma'rif dari Kerawang. Dalam wudu dan sholat ada pekerjaan yang wajib dikerjakan dan ada pekerjaan yang sunat dikerjakan. Dalam pekerjaan yang wajib dilaksanakan dalam wudu dan sholat bahasanya beda. Kalau dalam sholat dinamakan rukun sholat, tapi dalam wudhu dinamakan fardu wudhu. Yang jadi pertanyaan, adakah perbedaan antara rukun dan fardu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perbedaan dalam rukun dan fardu? Soalnya ada penamaan yang berbeda di dalam rukun sholat dan fardu wudhu gitu ya. Baik, terima kasih. Kenapa yang satu dinamakan fardu wudhu, kenapa sholat dinamakan rukun? Karena dalam sholat ini membutuhkan arkan, anggota-anggota. Anggota sujud, ya, dan gerakan-gerakannya, dan me'arkan, kayak katakan rukun. Sementara fardu adalah yang wajib, tidak bisa tidak, harus dikerjakan, ya, itu terpisah. Pekerjaan hanya satu, cuci basuh muka, basuh muka. Fardunya gak bisa ditinggalkan, gak bisa di tidak dikerjakan. Makanya dikatakan wajib, enggak bisa enggak. Tanpa itu enggak akan sah sholatnya. Kenapa? Karena wudhunya enggak sah. Begitu. Jadi dua-duanya ukurannya sama. Apabila ditinggalkan ibadahnya enggak sah. Cuma penyebutannya nih yang beda. Satu fardu. Ya. Fardu apa? Wudhu. Hanya pelaksanaan pekerjaan itu beda dengan sholat. Sholat dikatakan rukun, arkan, membutuhkan gerakan. Ya, ada tumakninahnya, ada apa namanya bacaannya. Makanya itu dinamakan rukun. Ya, kalau fardu itu pekerjaan-pekerjaan seperti membasuh sebagainya, tidak ada bacaan-bacaan yang tertentu yang wajib harus dia baca, enggak ada. Kecuali hanya niat saja. Itu yang bisa saya jawab tentang masalah perbedaan mana fardu, mana rukun. Silakan yang lainnya.
masih di bagian tengah. Mas, Bang Sepen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Azhari dari Masjid Al-Inabah. Ingin menanyakan, kalau seketika kita pas selesai sholat terus kita lupa baca Al-Fatihah, itu perlu ngulang apa tidak, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa baca Al-Fatihah, Ustaz. Sholat lupa baca Al-Fatihah, kita perlu ngulang apa enggak gitu? Sholat lupa baca Fatihah, udah kelar. Ya wajib. Karena Fatihah ruknun min arkanis sholat. Di dalam keterangan hadis Nabi, la sholata liman lam yakra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat salah seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ma'adal masbuk, kecuali orang yang ketinggalan dalam sholatnya. Ya, masbuk. Ya. Yang masbuk dia gak baca Fatihah, gak keburu. Tapi dia sempat rukuk bareng imam, sah sholatnya, dia gak baca Fatihah. Ya. Tapi inti kan, ingatnya udah kelar. Ya. Inti sering imam begitu, nih, lihat. Khususnya tidur inti, ingatnya udah kelar. Terus yang lain. Bagian tengah tadi, yang pakai kemeja, tolong mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri dari Masjid Jami Al-Istiqomah Tegal Parang. Yang ingin ditanyakan yang pertama itu, dalam dari 17 rukun sholat itu ada bagian yang pertama itu adalah niat. Jadi apabila kita niat dari rumah, kita udah berwudu di rumah, terus udah niat misalkan untuk sholat maghrib, jadi setelah kita sampai di masjid itu langsung kucuk-kucuk langsung takbir gitu, langsung takbiratul ihram, itu hukumnya seperti apa, apakah dalam hukumnya sah atau tidak, dan selanjutnya cukup satu aja. Cukup ya. Ini terkait sholat sujud sajadah mungkin. Gimana? Enggak, cukup satu aja, nanti aja yang lain kebagian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini Bang Fahri udah niat dari rumah mau sholat maghrib. Jadi ujuk-ujuk datang ke masjid, dia langsung takbiratul ihram gitu. Nah, gimana sholatnya sah apa enggak gitu? Tadi tanyanya kita niat mau sholat, iya, nyampe di masjid masih lama waktu sholat, kemudian di sholat sunnah kan gitu, di sholat sunnah dulu umpamanya tahiyatul masjid, dia pakai niat lagi nggak? Nggak juga, sama, sama juga. Berarti dia keluar dari rumah dijemputin banyak tuh niatnya, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat maghrib. Mbak dia udah disebutin tuh semua, jadi nyampe masjid langsung aja, nggak tahu tuh ilmu dari mana. Sedangkan niat dimasukkan dalam rukun sholat, itu tiap-tiap sholat baik di sholat sunnah maupun sholat fardu. Jadi di sholat fardu itu dia niat, makanya masukin niatnya waktu takbiratul ihram. Di rumah kan memang banyak, saya tahu sekarang pemahaman kayak begitu, praktis dia. Nah kita dari rumah udah niat mau sholat ke masjid, begitu. Udah gak perlu pakai baca niat lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bukankah kita diperintahkan ibadah ini seikhlas-ikhlasnya ibadah? Orang ibadah yang ikhlas diperintahkan niat, dia niat, dan diperintahkan, dianjurkan ucapan talafuz biha dilafazin, kecuali
waktu takbiratul ihram cukup niat di hati. Ya. Jadi jangan memang ada kelompok yang kayak begitu. Dia juga harus menjelaskan alasan dan dalilnya apa. Ya. Dengar kan innamal a'malu binniat, itu setiap lagi mau pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Kita niat mau haji, kapan niatnya? Nah, kita niat mau haji nih, udah. Waktu pergi haji enggak pakai niat apa lagi, udah langsung aja ngerjain tawaf, sa'i, ini sebagainya. Enggak akan sah. Jelas tuh, ya. Baik. Yang di bagian tengah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, pindah ke bagian kanan. Firman. Bang Firman. Firman kan terlambat tuh bannya bocor tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman dari Manggarai. Yang saya tanyakan Ustaz, saat niat imam, pernah saya mendengar imam niat kiblah, bukan kiblati. Apakah itu sah atau tidak? Kalaupun tidak sah, wajibkah makmum mengikuti gerakan sholat imam? Terus kalau sholat baca Al-Fatihah, Firman satu aja. Oh satu. Satu aja. Contohnya gimana sholat yang kiblati? Usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblah adaan imamanillahi taala. Jadi kiblatinya dia enggak baca Ustaz. Itu sah atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mustaqbilal kiblah kan menyengaja ya, menyengaja. Menyengaja dan dia juga udah menghadap ke kiblat. Itu hanya penguat. Ya. Pokoknya ini enggak pakai itu nih, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Umpamanya masjid memang udah jelas menghadap kiblat kan begitu. Itu aja sah, ya. Kalau dibaca mustaqbilal kiblah gitu. Mustaqbilal kiblah boleh. Kalau di kiblat itu diharokatin, ya. Mustaqbilal kiblati, ya. Kan diidopatkan. Jadi ya apa namanya? Dalam hukum nahunya itu hanya dibaca harokatnya. Kalau mustaqbilal kiblah dimatiin harokatnya enggak dibaca. Boleh, ya. Sah, boleh. Nah. Di bagian kanan masih ada yang bertanya? Selingin dulu dah. Selingin pertanyaan kita. Iya. Oke. Kita selingin dulu. Jadi enggak tegang. Jadi enggak tegang. Biar semangat kita kasih hadiah yang bisa jawab Esat ya. Iya. Siap-siap ya. Main dulu duluan. Panitia tolong lihat Bang Emi. Bang Emi. Siap-siap pertanyaannya. Sebutkan rukun-rukun sholat minimal setengahnya, 7 atau 8. Oke. Bang Firman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat baca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam itidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud. Kelebihan. Gimana, Sa? Ada semua itu kan? Ada semua. Temannya enggak disebutin. Iya, temannya enggak disebutin ke Bapak. Isunya 8 semua. Kok semua susah. Iya. Ya udah benar. Udah benar ya. Ya udah benar Bang Firman. Yang kecil, yeah. Kecil. Tolong naik ke atas panggung yang kecil aja. Sekarang pertanyaan dari saya. Nah, dari Ustadz nih. Dari saya nih.
hadiahnya Mio. Cuman O-nya dirubah jadi A, jadi Mia. Bila imam batal setelah dia baca Fatihah. Ya, dengerin benar-benar nih. Imam batal setelah dibaca Fatihah. Bagaimana cara menggantikan imam itu? Ya, atau udah, sekarang jai. Ya udah. Atau lagi belum. Enggak, Pak, Bang Jai. Duluan ketua panitia memutuskan Bang Jai yang akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama makmum yang di belakang imam maju, terus baca Al-Fatihah lagi. Ya itu aja sih. Ya. Sekarang gerakan majunya naik. Contohin majunya gantiin imam. Nah, ayo maju lagi Bang Jai. Jadi artis dari ini. Sekarang saya tanya dulu, imamnya batal. Ketahuan dia batalnya gimana? Nah, ini udah keluar. Keluar apaan nih orangnya? Iya, yeah. Yaudah. Dikeluar. Iya. Yeah. Nanti maju. Iya, dari Fatihah. Ya udah turun. Jadi saya jelaskan, imam maghrib umpamanya. Waladdallin. Dikentut. Enggak ada yang dengar, dia yang tahu sendiri. Kenapa? Karena enggak berbunyi, angin doang. Yang endus yang belakang. Maka sang imam ini dia batal, enggak ada yang tahu karena buang gas. Dia langsung segera mengucapkan salam, tapi pelan karena diingat didengar sama orang yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali doangan. Yang belakang belajar fikih, ngerti. Ini imam bah, batal. Kalau enggak belajar fikih, assalamualaikum. Subhanallah. Nah, terus dia keluar nih imam. Ya. Ini makmum yang gantiin udah baca Fatihah belum? Yang saya mau tanya. Beh? Belum. Kalau dia langsung baca surat, berarti ini enggak baca Fatihah dong? Iya, kan Nabi jelaskan la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Fatihah, ma adal masbuk, kecuali yang ketinggalan. Dia enggak ketinggalan, ya. Makanya si makmum yang menggantikan imam dia wajib membaca Fatihah lagi. Benar jawabannya, benar. Mio. Benar. Iya, Mio. Ya. Tolong Bang Jai maju ke atas panggung. Lagi ya, siap-siap lagi Bang Emi, lihat. Ada berapa anggota tubuh
yang digunakan untuk sujud? Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa dari Parung. Dari mana, Pak? Dari Parung. Parung. Iya. Anggota sujud yang anggota yang apa untuk sujud ya? Itu ada 7. Pertama kening, kemudian kedua telapak tangan, terus lutut, kedua lutut dan ujung-ujung jari. Keduanya. Ustaz. Betul. Itu udah 7 udah benar tadi. Hidung kan enggak. Oke, silakan Pak maju ke atas panggung. Lagi ya, siap-siap. Berkaitan dengan sholat subuh nih, kita menjadi masbuk pada saat sholat subuh di rakaat kedua. Pertanyaannya, boleh enggak kita enggak baca doa kunut pada rakaat kedua kita? Bapak ya, Pak yang pakai baju peci putih, ya pakai peci putih. Pertanyaannya bisa enggak gitu ya? Boleh enggak kita enggak baca doa kunut ketika kita menjadi masbuk pada saat sholat subuh di rakaat kedua kita? Boleh. Boleh? Boleh. Pikirin dulu, jangan hampir dua kali enggak dapet deh. Kalau boleh apa alasannya, kalau enggak boleh apa alasannya? Ya, kalau boleh itu apa alasannya, kalau tidak boleh apa juga alasannya? Ya, alasannya karena kalau seandainya kita jadi masbuk, ya kita kan hanya ikutin imam. Imam ketika membacakan doa kunut, makmum masuk, dia sudah membaca doa kunut, lantas sang makmum terlambat, maka dia untuk menjelang tahiyat akhirnya dia nggak perlu baca kunut lagi. Karena udah mengikuti, gitu. Udah diwakilkan oleh imam doa kunutnya gitu pada saat rakaat pertama. Iya. Belum dapet juga katanya. Jadi jawabannya tetap harus pakai doa kunut. Karena rakaat pertama itu kunutnya imam, bukan kunutnya kita. Jadi coba lagi kalau kata Sajid kita. Oke, siap-siap lagi ya. Berapa jumlah rakaat sholat wajib dalam satu hari pada hari Jumat? Bapak yang pakai kemeja hitam. Jumat ya? Ya, benar Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Qadir, jamaah dari Kerawang. Jawabannya 15 rakaat. Ya, betul. Jawabannya 15 rakaat. Kalau sehari itu 17 rakaat karena hari Jumat dikurangi 2 rakaat. Betul. Pertanyaan saya 2, tapi seolah-olah 1. Yang pertama saya tanya, berapa rakaat
salat jenazah? Dan dari mana kita bisa tahu bahwa yang meninggal itu perempuan? Silakan jawab. Deng deng deng. Nah, ini pertanyaan susah nih. Hadiah enggak boleh, kalau yang dapat hadiah enggak boleh. Nah. Janjiannya taparuan. Hadiahnya Mio katanya nih. Ketua panitia Mio, karena pertanyaannya susah. Oh, pertanyaannya kurang jelas. Pertanyaannya kurang jelas katanya. Saya ulangi, katanya kurang jelas. Berapa rakaat sholat jenazah dan dari mana kita bisa tahu bahwa yang meninggal itu perempuan? Sementara kita datang belakangan. Bang Ulo ya? Coba ya Bang Ulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah dari Masjid Al-Mustaqim. Mudah-mudahan jawabannya enggak salah. Tidak ada rakaat dalam salat jenazah, dan kalau kita ingin mengetahui jenazah itu perempuan, lihat posisi imam di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi untuk mengetahui mayat itu laki atau perempuan, kita seperti itu. Posisi imam perempuan di agak ke bawah sebelah belah pusar, sebelah ke kiri dari pusar. Kalau laki ke kanan dari pusar. Itu. Jawabannya benar tapi kurang pas. Kenapa? Berapa rakaat sholat jenazah? Yang harus dijawab, sholat jenazah itu 4 takbir. Iya, 4 takbir. Ya. Kalau dikatanya gak pakai rakaat, itu sama jawaban anak-anak sini pada begitu. Gak pakai rakaat. Tanda tibanin duren nanti. Kemudian, dari mana dia bisa tahu yang meninggal itu perempuan? Ya. Itu imamnya katanya ada di jurusan pinggang. Kalau yang meninggal laki, imamnya ada di jurusan pala. Iya. Itu benar yang tadi, benar juga, cuma dia enggak bilangin 4 takbir. Kasih kaos. Bang Ulo. Kalau benar dapat baju koko nih. Manyan, manyan. Manyan lo jelek, dapat juga lo ya. Masih banyak. Siap lagi ya, karena masih banyak nih kata-kata ketua panitia bilang masih banyak hadiahnya. Siap? Duduk di antara dua sujud disebut juga duduk. Ah, Bang Ula. Dua sujud disebut duduk. Gimana? Malu-malu Ali Jabah nih. Malu-malu Ali Jabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiuddin dari Karawang. Itu namanya adalah duduk iftiros. Ya, betul, duduk iftiros namanya. Malu-malu Ali Jabah nih. Aduh. Lagi nih, siap ya. Kalau tadi duduk di antara dua sujud namanya iftiros, sekarang duduk tahiyat akhir. Yang biru, yang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Firman dari Karawang, namanya Karawang terus. Duduk Tawaru. Apa namanya? Duduk Tawaru. Duduk Tawaru, betul. Pertanyaan dari Ustadz ya, siap-siap nih, susah nih. Mengapa antara sholat Jumat dan sholat Id berbeda khutbahnya dan sholatnya? Jumat khutbah dulu baru sholat, sedangkan Id sholat dulu baru khutbah. Kenapa? Oh, bapak yang mang. Mohon maaf pak, mudah-mudahan salah ya pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martono dari Musola Al-Ikhlas. Kalau sholat Jumat khutbah dulu, karena sholat Jumat hukumnya wajib pak. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah karena hukumnya sunat. Terima kasih pak. Ya rupanya hadiah berpihak pada ente. Silakan maju pak. Kembali lagi tentang masalah sholat. Saat dia melaksanakan perjalanan keluar kota, ya, begitu sampai di Sukamandi, ya, begitu sampai di Sukamandi, azan zuhur. Sementara bis nggak berhenti, dia nggak bisa melaksanakan sholat qasar. Ternyata kereta itu, bis itu berhenti di Cirebon. Sedangkan di Cirebon itu dia sampai asar. Sholat apa yang harus dia lakukan? Bang, bang. Dari ketua panitia yang nunjuk ya, ikutin ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Kusmayadi dari Karawang. Karawang lagi, Sat. Mungkin jawabannya adalah jamak tahir. Dengan catatan dari waktu duhur harus niat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan jamak tahir. Jamak tahir adalah menarik waktu yang tidak sempat dari awal, maka dikerjakannya waktu yang datang, model
lohor ditarik sama asar gitu. Jadi lohor ditarik sama asar. Ditarik ke asar. Ya. Dikerjakan di waktu asar. Iya. Jadi lohor ditarik ke asar. Iya. Kalau boleh saya tanya, saya tambahin, dikerjain di situ yang mana duluan? Yang duluannya harus sahibul waktu dulu. Capek. Asar dulu. Asar dulu. Ya. Berapa rakaat? Ya tergantung qasar atau berarti dikurangi dua. Iya. Jadi berapa? Jadi empat. Dua empat. Ya. Nah kalau maghrib di qasar jadi berapa? Tidak bisa itu mah. Tidak bisa. Yang masih saya itu empat empat. Terima kasih. Yo kali tiga setengah. Terima kasih. Iya. Lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Yang megang spek. Tunggu dulu. Keputusan ada di ketua panitia nih. Tunggu dulu. Oh, udah kasih katanya. Halo? Sebutin nama dan asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin dari Veteran. Arti tumakninah yaitu berhenti sejenak. Berhenti sejenak? Iya, yeah, istirahat lah. Istirahat dong berarti berhenti sejenak. Transit ya, yeah, benar-benar. Yeah. Ah. Oh, enggak bisa. Kok milih? Pertanyaan gampang milih. Satu pertanyaan dari saya untuk sholat Jumat, ya, untuk sholat Jumat dia sampai ke masjid, imam lagi tahiyat akhir, ya, dia sampai ke masjid, imam lagi tahiyat akhir, dia ngikut sholat berjamaah sama imam. Kemudian setelah imam menyampaikan salam, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Dia sebagai orang yang ketinggalan melanjutkan sholatnya. Saya minta jawaban bagaimana cara dia melanjutkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rohmani Satiri, Pancoran Musola Al-Ikhlas. Jawabannya yaitu kita harus ulang sholat zuhur 4 rakaat. Gimana? Alasannya apa alasannya? Dengerin pertanyaannya. Kita datang ke masjid mau sholat Jumat, dijumpai imam lagi tahiyat, ya, kemudian kita ngikut sholat lah berjamaah kan. Nah setelah imam mengucapkan salam, kita ngelanjutin tuh sholat.
bagaimana pelaksanaannya? Ya Ustaz, yang begitu yang tadi tuh. Kita sholat Jumat, tapi harus ulang sholat zuhur kembali. Ditebus sholat zuhur. Ya. Rupanya hadiah belum berpihak pada Anda. Lempar lagi, lempar. Wah capek-capek. Bang, dilempar ke sebelah kanan. Karena jawabannya ada kata-kata diulang, kita ngulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Julianto Saputra dari Masjid Jami'ul Munawar. Ketika ketinggalan kita wajib melaksanakan sholat zuhur karena kita tidak mengikuti khutbah Jumat. Yang saya mau itu waktu ngikut imam, kan ngikut sholat gak imam? Ikut. Ngikut. Niatnya bagaimana? Akhir kan? Iya kan, itu ngikut. Niatnya bagaimana dan pelaksanaan berikutnya bagaimana gitu? Pelaksanaan berikutnya kita melaksanakan sholat zuhur. Kenapa kita melaksanakan sholat zuhur? Karena kita nggak dapat di waktu sholat Jumat, karena kita tidak mengikuti khutbah. Salah satu wajibnya sholat Jumat. Sekarang saya, karena ada dua orang nih ya, hampir sama jawabannya. Yang saya mau jawabannya, kita ikut imam, niat kita tetap sholat Jumat. Usolli fardhal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman hitaala Allahu akbar, langsung duduk. Begitu imam assalamualaikum, kita berdiri. Berapa rakaat? 4. Itu yang saya mau jawabannya. Belum berpihak lagi sama dia. Tapi ente masih punya kewajiban, masih punya jatah mau nanya lagi ntar. Usahain kerja dapet. Ini Al Munawar deh yang punya malam selasi. Tinggal berapa lagi? Tapi berhubung waktu kita 7 menit lagi Ustaz. Mau asar. Jadi masih ada 3 pertanyaan lagi deh mungkin. 3 pertanyaan lagi. Tinggal 3 pertanyaan, karena dekat asal. Apa? Ntar dulu yang gampang aja tuh. Oh yang gampang. Yang gampang nih Bang Ulo ya. Berapa total jumlah sujud dalam sholat 5 waktu dalam sehari? Sujud ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas, saya dari Al Munawar. Jawabannya kalau enggak salah 17. Berapa? 17. 17. Sujud. Ini sujud bukan rakaat. Sujud. Sujud. Oke, Bang Jamal. Bang Jamal. Oh enggak nih, siapa? Yang baju. Bang. Ini Bang. Ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah dari Jamaah Ahzadah. Jawabannya adalah 68. 68? Masih salah ya? Salah, masih salah. Bang Jamal. Ucup. Jawabannya 34.
Ya, betul, 34 persiapan. Coba dengarkan. Bagaimana hukum sholat seorang mu'alaf setelah dia murtad. Asalnya di Islam, ya. Asalnya di Islam. Kemudian dia murtad. Balik lagi ke Islam. Kan namanya posisinya mu'alaf namanya kan gitu. Bagaimana hukum sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsur Ayhak dari Kerawang. Jawabannya wajib qada selamanya. Wajib qada selama murtad. Benar. Jadi orang yang murtad kemudian kembali ke Islam, hakikatnya bukan sholatnya saja wajib dia qada. Berapa tahun dia murtad? 5 tahun dia murtad. 5 tahun wajib dia bayar qada puasanya, 5 kali Ramadan. Wajib dia bayar sholatnya, sholat fardunya. Wajib dia bayar zakat fitrahnya dan zakat malnya kalau dia punya harta. Makanya di kita di Indonesia, kalau seorang yang mau masuk Islam habis murtad, dijelaskan oleh instansi yang ada kaitannya dengan urusan keagamaan, dicaya mereka enggak akan berani mempermainkan agama. Termurtad, terbalik lagi gitu. Termurtad, balik lagi. Di kita kan sering begitu. Karena terjadi pada atris. Atris apa ya? Iya. Nah itu. Jadi wajib dia qada sholatnya selama dia murtad. 8 tahun lumayan. 8 tahun dan berapa hari. Nah itu ya. Baik. Habis. R. Masih ada. Seorang yang meninggal dunia. Seorang yang meninggal dunia. Waktu dia sakit. Tapi dia sadar. Sakit, sadar. Tapi dia enggak sholat. Ya. Selama berapa hari? Katakanlah sebulan. Dia enggak sholat sama sekali. Dia sadar. Kalau dia mau sholat, bisa. Cuma alasan dia lagi sakit. Kemudian dia meninggal dunia. Apakah bisa sholatnya itu diganti dengan fidyah atau tidak? Ketua panitia, ditunjuk sama ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahud dari Kerawang. Itu jawabannya bisa. Itu jawabannya bisa. Bisa apa? Ya. Jawabannya itu bisa diitukan. Dipidyahkan. Dipidyahkan. Ya. Pada hakikatnya fidyah itu untuk puasa. Ya. Fidyah itu untuk puasa. Kalau sholat bisa dipidyahin,
orang-orang yang mampu, aku istirahat dulu sholat ah. Barang 3 tahun lagi capek. Sebab dia sadar, dia tahu kan begitu. Dia enggak sholat. Fidyah itu sanksi aja kenapa dia enggak sholat, tapi sholat itu wajib dikodokkan oleh ahli warisnya. Sama dia tinggalkan, dikodokkan oleh ahli warisnya. Kapan? Khususnya sebelum jasad dikubur. Sebulan berapa? 30 hari. Ya 30 orang suruh kerjain satu hari. Bisa. 30 orang satu hari. Gak ketemu nyari orang. Bisa utus Yasin. Digampang ketemu nyari orang 30. Masing-masing kodoin harga satu hari. Karena dia sadar, dia tahu. Itu wajib dikodoin. Adapun beras itu dari kelalaian dia, berharap semoga kelalaian tadi bisa Allah maafkan dengan sedekah beras. Tapi tetap wajib dikodoin. Kerawang gak dapet nyari. Tenang aja Kerawang. Udah mau azan. Ya, jadi ditutup. Ya, terima kasih, saya silakan kepada moderator. Sehubungan dengan selesainya acara tanya jawab pada hari ini, selesai juga acara seminar wudu dan salat, tapi jangan kemana-mana, nanti setelah ba'da asar kita ada coffee break gitu ya.